Macam tertipu je coklat ni. Jom kita saksikan. Jom, 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 jom. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali bersama dengan saya Faiz Live. Okay, jangan lupa subscribe. Sekarang ni elektrik tak ada dekat sini ni. Okay, tapi saya memang terpanggil juga nak review juga unboxing ni. Coklat mango coklat ni. Daripada Camera Island. Okay, dia offer kat sini RM4. Okay, dia tulis kat sini RM4 dan dia akan offer 6 kotak RM10. 6 kotak RM10. Jom kita lihat ada apa dalam ni. Okay, kita tengok dulu ada apa. Kotak dia besar. Kotak dia besar. Tengok ada apa. Jeng jeng jeng. Tada! Ha. Ini sahaja ada. 1 2 3 4 5 6 coklat. Okey. Ha, kotak besar ni. Kotak besar ni RM4. Ha, tapi dia offer 10 lah. Ada 6 ni je. Ada 6 coklat sahaja. Awak rasa berbaloi ke tak? Rasa tertipu tak dengan kotak dia? Patut jual macam ni dah lah. Tapi kotak ni, ha, nampak anak pun menangis tengok. Ada coklat banyak ni. Ada coklat banyak ni. Aduh. Aduh. Yalah. Kotak besar. Jangan kalau ikut memang relevan lah. Kalau 10 kotak 6 kotak RM10. Kalau ikut macam balut lah. Tapi kita tertipu dengan kotak yang besar ni. Yes, terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Okay, ni macam coklat. Coklat apa? Coklat bulat tu. Okay, tapi coklat dia not bad lah. Sebab dia rasa dalam. Oh, jatuh. Okay, jom kita rasa. Apa yang saya rasa nanti you all. Memang rasa mango. Tengah-tengah daripada bulat tu rasa mango lah. Tapi masalahnya memang rasa macam tak berbaloi. Ada sikit je. Ada sikit sahaja. Memang tertipu dengan kotak dia. Yang penting tertipu dengan kotak dia. Coklat okey lah. Tapi kecil.